Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Fesha. Perkenalkan, saya Bunda Fesha. Ya. Dan kebetulan saya di sini sebagai pengajar bahasa Inggris dan subjek favorit saya yaitu kelas vocabulary. Baik, secara langsung saya akan sampaikan di kelas vocabulary kalian akan belajar tentang cara menghafal kosakata dan bagaimana cara mengimprove dan menambah kosakata dari hari pertama sampai hari ke-10. Oke. Singkatnya, saya akan ngasih tahu apa saja yang akan kita pelajari di kelas kosakata ya. Pertama, kita belajar bagaimana cara membaca dan akan diulang-ulang maksimal 5 kali ya kalau sama tutornya. Kalau sendiri terserah kalian mau diulang berapa kali. Ya, contohnya hari pertama kalian akan belajar cuma 10 vocab karena hari pertama biasanya kita lebih sering ke perkenalan antara satu sama lain karena kita punya moto yaitu no love before meeting. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kita belajar, kita harus saling mengenal antara tutor sama murid, murid dan murid ya. Kalau enggak kenal maka environment atau lingkungan kita belajar nanti akan menciptakan sebuah kerja iman ya. Oke. Jadi kita harus saling kenal dulu, baru waktu setengah jam sebelum jam itu berakhir, kelas itu berakhir, kita akan nambah 10 vocab saja. Nah, untuk hari pertama 10 vocab dan kita akan praktis ya, mempraktekkan seberapa cepat kalian menghafalkan. Jadi itu goalnya ya. Jadi hari pertama itu tutor akan mengukur seberapa cepat kalian itu bisa menghafal vocab. Nah, goalnya di sini satu vocab itu maksimal waktunya itu 3 detik ya. Jadi detik pertama untuk melafalkan, detik kedua untuk mikir, detik ketiga untuk langsung menjepet gitu ya. Contohnya take a bath, tet mandi gitu ya. Oke, jadi gampang banget guys. Jadi kita dilatih untuk bagaimana cara menghafalkan vocab secara impromptu. Jadi secara refleks. Oke, jadi step by step ya, enggak bisa langsung. Oke, untuk program vocabulary sendiri khususnya di tempat saya mengajar yaitu ini nih Mahesa Institute ya, di lembaga kursus, salah satu lembaga yang paling hits ya, sudah terakreditasi A, alhamdulillah. Kalian bisa mencoba belajar di sini. Oke, 10 meeting. Satu hari satu kali ya. Di sana akan banyak kelas, berbagai kelas. Dan untuk saat ini saya akan review kelas. Saya sudah mereview kelas vocabulary ya. Kelas vocabulary sendiri sementara ada 2 kelas, yaitu vocab 1 sama vocab 2. Oke guys, jadi sudah jelas ya, belajar vocab di sini ya, di Kampung Inggris, khususnya di kursusan Mahesa Institute, itu bagaimana cara menghafalkan dengan cepat ya, secara impromptu. Oke guys, kalau ada pertanyaan kalian bisa komen ya. Komen ya, biar saya tambah semangat uploadnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.